Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pecinta kambing dan para pecinta domba dan para peternak-peternak sebangsa dan setanah air. Di pagi hari ini kita berada di Pasar Muning Kediri, Jawa Timur. Kita memasuki lapaknya biro-biro atau jantan-jantan poel-poel. Ini guys, hari ini yang buahnya di Pasar Muning Kediri, yang buahnya jenis-jenis Jawa Randu, Jawa Randu full hari Jawa Randu ini guys. Mulai dari harga yang paling mahal, harga 3.500 guys. Jadi otomatis poel-poel hari ini agak turun guys, harganya agak turun. Harga poel-poel masih banyak guys ya, ini poel-poel semua besar-besar, gemuk-gemuk, harganya sudah agak turun. Memasuki bulan suro-suro, harga kambing agak sedikit turun guys. Misalkan ini guys, ini miliknya Pak To, biro gua anteng kepala hitam, telinganya juga sangat bagus, kaki-kakinya juga sangat bagus, kepalanya juga bagus. TB sekitaran kurang lebih 85 cm ini guys, Pak To ini juraganya. Ini miliknya Pak To, mintanya 3 juta nego guys. 3 juta nego, harga anaknya 2.850.000 yang seperti ini. Jadi bagus dibuat pejantan atau dibuat pacekan ya pas, harganya turun drastis. Nah, ini dibanding hari-hari besaran ya, seperti ini harganya sekitaran 4 juta sampai 4 juta nego. Ini sekarang harganya 3 juta nego, sudah turun 1 juta guys. Harga anaknya 2.850.000, tadi saya tanya sama pemiliknya Pak To, juragan dari Kediri, daerah Merican Kediri guys. Oh, ini guys. Mas, iki bener njaluk e 8 3000 yo, harganya teh 8.5 yo. Ya, ini guys, ini miliknya. Ini anak buahnya Pak To. Sama yang mana, Mas? Yang ini berapa ini? Yang ini. 2 juta berapa tadi? 2.600.000. 650. Ya, ini 2.650 ya guys. Ini juga tapi agak besaran yang seperti ini guys. Ini bagus. Terus yang gudi ke? Wih, 8.5 ya? 700? 7.5. Nah, sama di gede ini guys, poel adalah umurnya sekitaran kurang lebih 2 tahunan. 2.750. Harganya sudah turun drastis, harga poel-poel di Pasar Muning Kediri. Monggo para juragan-juragan atau para petani-petani yang mau beli kambing akikuan, hari ini di Pasar Muning Kediri harganya turun guys, harganya juga sangat diobral. Ini murah-murahan guys, yang paling larang ya 3.500 sekarang guys. Bagus-bagus. Nah, seperti ini harganya sekarang sudah 3 juta nego. Ini padahal lowomu jenis-jenis Jawa Randu biasa, Jawa Randu TB ya, sekitaran kurang lebih 80 juga. Poel umurnya sekitaran kurang lebih 2 tahunan mas. Bagus. Mantap. Kalau yang ini guys, ini agak TB-nya TB75. Ini harga besar sekitaran 2.500 juga nego. Ini jenis-jenis Jawa Randu biasa. Tapi belum poel guys ini. Belum poel. Yang seperti ini guys. Bagus. Kalau dibuat penggemukan juga sangat mantap. Ini guys, para petani-petani maupun para pembeli-pembeli dari luar kota sudah sangat berdatangan, sudah mau beli kambing. Ini ada juga bibitan-bibitan, jantan-jantan, ada kepala hitam, ada juga jenis Jawa Randu ya ini. Harganya juga sangat terjangkau, murah meriah. Ini jenis-jenis etawang. Yang ini, Pak John, ini minta berapa sih yang warna kepala itu? 12? Yang itu? 15,5 loro. Oh ya guys, yang ini yang bagus ini mintanya Mas John 1.200.000 ya. Ini bibitan umurnya sekitaran kurang lebih 3 bulanan 2 bulan ya. Ini TB-nya sekitaran kurang lebih 45 cm ya. Harganya 1.200.000. Jadi harga bibitan hari ini larang bos, mahal. Yang tapi yang jenis-jenis ini, tapi yang jenis ini guys, kalau yang jenis biasa-biasa kacang-kacang seperti ini, mintanya 2 ekor harga borongan 1.500.000 gitu mas.
si gadah niku. Niki harga borongan 1.500.000 rong ekor, tapi jenisnya enggak sama seperti ini, guys. Masih bagusan yang seperti ini. Kalau ini speknya spek daging, guys. Jadi harus dilemok nih kalau payu mahal. Kalau payu larang ya dilemok nih. Lah itu gambar, guys. Jenisnya jenis gambaran. Jenisnya jenis PA. P kok PA. Jenisnya jenis PE tawa, guys. Yang ini jenis jawaran biasa. Ini 1.500.000, yang ini 1.200.000. Yang warna hitam berapa, Mas John? 3.3. Oh, harga borongan 3.3 ya. Harganya berarti per ekor 1 jutaan, guys, ini. Ya, ini harganya 1 jutaan, jenis juga jenis jawaran biasa tapi agak besar sedikit. Ya, ini TB-nya sekitar kurang lebih 55 cm. Ini 55 cm, ada yang 58 ini, guys, jenisnya jenis jawaran biasa. Umurnya sekitaran kurang lebih 4 bulanan, guys. Tapi jenisnya jenis kambing biasa. Nah, jenis jawaran. Mas John, kula nyuwun nomor WA-ne sampean pinten, Mas John? WA-ne nika mawon, Mas. Niki. Sing ndi? Iki. Nomor WA-ne, Mas John. 081359557800. Ya, itu, guys, nomornya pemilik dum kambing-kambing yang ini. Minat bisa langsung bisa dihubungi nomor WA-nya atau cek komen. Nah, ini nanti saya sampaikan kepada Mas John. Bagus-bagus, guys. Harganya juga masih terjangkau, harga bersahabat. Oh, 15.5 ra opo? Pi loro. Ada juga babon, bawa anak, bonek, anak-anak jantan. Indukannya juga jenis-jenis plegonan yang seperti ini, guys. Indukannya juga masih laktasi 2, anaknya jantan 1 ekor. Pemiliknya Pak Sahut, juragan dari Petok Mojo Kediri Raya, ya ini. Pemiliknya minta 3.200.000. 3.200.000, ya ini, guys. Indukannya TB-nya sekitaran kurang lebih 80 cm, panjang, tinggi dan lebar, telinganya juga sangat bagus. Anaknya jantan, kepala hitam, umurnya sekitaran kurang lebih 4 bulanan, TB-nya sekitaran kurang lebih 55 cm. 3.200.000. Bisa nego tipis, gopis, guys. Indukannya juga masih muda, laktasi 2, guys. Gus, minat bisa hubungi di nomor WA 085706125384. Ini babon-babon super-super, yang ini minta 1.500.000. Ini mintanya 1.500.000 tadi. Oke, ini ya agak bagus ini kalau dibuat indukan yang seperti ini. Nah, jenis-jenis etawa silangan jawaran dia seperti ini, guys. TB-nya kurang lebih 80, lebih sedikit ini, guys. Tapi kok murah banget nih, guys. Apa agak kurus ya? Kalau dibuat indukan pas, nanti disilang dengan pejantan-pejantan PEP, bagus-bagus. Nah, ini juga murah, babon dongkraan. Babon dongkraan mintanya 1.600.000 juga. Ya, ini dongkraan ini kan siap potong, guys. Kalau dibuat indukan atau buat peranakan, anu itu betul kurang begitu bagus kalau dibuat peranan, nanti dipotong aja ya, guys. Nah, ini ada dulu-dulu cantik-cantik, harga juga 1.300.000, 1.300.000 juga. Ya, ini jenis-jenis etawa-etawa tapi silangan-silangan. TB-nya sekitaran 70 cm, siap ibil, guys. Siap untuk semua ini, guys. Nah, ini kelihatannya, tapi dilihat dari putingnya sudah pernah melahirkan ini, yang seperti yang ini belum. Harganya juga masih terjangkau dibanding harga jantan-jantan bakalan-bakalan, masih mahal bakalan-bakalan, guys. Nah, ini tadi dapat kambing murah tapi juga dongkraan agak kurus. Tadi belinya sekitaran 1.300.000, padahal besar, guys. Nanti dibuat potongan. Potong langsung nanti. Ini kalau dibuat peranakan indukan juga enggak begitu bagus karena sudah umur, sudah tua. Oh ya, guys, ada juga babon warna favorit, warna jerabang. Ini, guys, anaknya juga 1 ekor, guys. Kalau ini peminat-peminat jerabangan, ini bagus anaknya, tapi betina, guys. Gumuk, ginuk-ginuk, lemu. Nah, ini indukannya juga jawaran super. Ini tadi, guys, pemiliknya juga mintanya juga mahal, 3.800.000, bah, mahal, guys. Tapi warnanya warna favorit jerabangan, warna jerabang ini, guys. Indukan juga besar, lemu,
jenis-jenis Jawa Randu Super. Monggo yang ngersakan penyuka kambing warna Jerapengan bisa pantau langsung di Pasar Muning Kediri, guys. Harganya juga bersahabat, monggo nego, guys, kalau harga segitu. Itu kalau dibuat peranakan indukan, indukannya seperti indukan cetakan, dilihat dari bodinya anaknya bagus. Bagus sekali. Pasam bawa jemboko belum boel, warna hitam ada warnanya putih. Nah, ini harganya juga murah, mintanya 17,5, 1.790.000. Miliknya Pak Samsuri, juragan dari Kenitan Mojo ini, guys. Belum boel, guys. 17,5 juta 750 nego, guys. Jenisnya juga jenis Jawa Randu, TB-nya sekitaran kurang lebih 70 cm, guys. Dibuat penggemukan atau gemuk, dibuat akekoan, kalau gemuk ini pasti harganya bagus. Kalau dibuat pejantan juga sangat bagus. Harganya 1.750.000 juga boleh nego, guys. Monggo. Bisa minat hubungi di kolom komentar, guys. Ini nanti saya sampaikan kepada pemiliknya, Pak Samsuri, juragan dari Kenitan Mojo. Ada juga babon, bahwa anaknya satu ekor itu anaknya jantan. Indukannya ini, anaknya bagus. Warnanya enaknya kepala merah, ada putihnya. Ini anaknya umur sekitaran kurang lebih sekitaran 1 bulanan, guys, anaknya. Indukannya juga masih muda, laktasi 2. Pemiliknya minta 3.500. 3.500. Jadi harganya yang paling mahal, guys. Jenisnya jenis babon bawa anak-anak, tapi yang agak bagus-bagus. Kalau jantan ya juga yang jenis-jenis. Kalau jenis seperti-seperti ini harganya juga standar, agak murah. Ya agak standar lah, tidak murah, guys. Ini tadi mintanya Pak Pingat, mintanya 1.100.000. Mintanya 1.100.000, padahal ini umur masih sekitaran kurang lebih 4 bulan. Jenisnya jenis Jawa Randu. Ya agak larang, guys. Dilihat dari barangnya agak mahal. Kalau yang seperti ini ada juga yang betina-betina, ada juga jantan-jantan. Ini ya rata-rata TB-nya, oh jantan semua nih, guys. Oh yang ini betina, yang ini jantan. Yang betina ini tadi mintanya 1.200.000. Yang jantan ini mintanya 1.600.000. Tadi di tiang sama, yaitu jenis-jenis Jawa Randu, tapi ada agak sedikit plegonya. Yang ini Jawa Randu biasa. Terus, guys, kita lihat-lihat yang sebelah sini, guys. Kita lihat-lihat yang sebelah sini, yang poel-poelan hari ini lagi adem ayem. Harganya turun drastis yang poel-poelan. Yang biasanya besaran 3.500.000 sekarang menjadi 2.500.000. Hmm. Manggil bawa cowantik, bawa manggil. Mujali piro lagi? Mujali piro lagi? Rolas lagi. Ini jenisnya jenis apa lagi? Jenis apa lagi? Jenisnya jenis apa? Jenisnya ini Jawa, Pak. Jawa Randu, ya? Nah, miliknya Pak Mangil, juragan dari daerah. Daerah mana, Saman? Daerah Kediri, bagian barat. Bagian barat, ya? Mintai Desa Semen, Sonorejo. 1.250.000. Cuantik. Super gemuk buat kambing guling, pas, ya, Ki, ya? Wah, gak terima pas. Saya siap datang ini kalau sudah sendiri. Nomor WA-nya berapa, Bang Mangil? Tetap sama, berapa? 082-336-908-401. Tetap ready. Ya, siap, oke, ya. Jadi melayani domba juga bisa, ya? Ya, ya. Jadi melayani jual-beli kambing, akekoan, korbanan, breedingan, sapi juga bisa. Sate. Sate? Nah, ini buat sate, oh, ya. Sate ya. Melayani, ya? Melayani daging kambing bareng, ya? Iyalah. Nah, yang penting itu gemuk sematian. Komplit, Bang Mangil, guys. Monggo, yang mau beli doronya Pak Mangil, harga murah ya, seperti ya. Sehat, guys. Barangnya sehat kaya wonge. Harganya juga bagus. Terima kasih, Pak Mangil, ya. Semoga dilancarkan rezekinya, sukses terus. Ya, mantap. Miliknya Mas Siap. Mas Siap ini nyuwun pinten. Dipitan betina cuantik iki. Mas Siap, nyuwun pinten sing niki? 750.000. 750, ya. Iki umurnya sekitaran kurang lebih berapa, Mas Siap ini? 5 bulan, 4 bulan, ya, ini, guys. Harganya 750.000. Juragan dari daerah Ngadulwe, Badal, guys. Daerah Badal, ya. Badal, ya, Mas Siap, ya. Badal, guys. Jadi, ya, oke, siap. Kalau tumbasnya mungkin kopi, sarokoe. 750.000 oleh cempe, umurnya patangulan, ngayu, lemu, ya. Dibuat
breedingan atau bibitan ya bagus. Minat bisa hubungi di kolom komentar atau di nomor WA-nya Mas Yap. Mas Yap nomornya berapa ini? Ada ya? Oh ya, nanti saya lampirkan ya. Ada juga yang warna jerapang cantik, ini juga betina. Nah, jenisnya juga jenis bagus ini. Jenisnya jenis plegonan. Padahal ini umur sekitaran kurang lebih 4 bulanan tapi bagus lho wong tawae, awae dawa, awae kandel, lemu gunu-gunu guys. Nah, seperti ini agak mahal harganya guys, yang seperti-seperti ini. Nah, ini betina padahal umurnya sekitaran 4 bulan, TB ini sekitaran kurang lebih 55 cm, lebih sedikit ya. Ini warna jerapangan. Pemiliknya minta 1 juta guys, padahal betina. Padahal betina, tapi tidak sama seperti itu masih muda yang seperti ini, Muna. Masih agak tua gitu. Jenisnya juga nggak sama. Yang ini plegon, warna jerapang. Nah, ini harganya 1 juta nego, gemuk, bagus. Kalau dibuat bibitan atau buat calon indukan, mantap ini. Kalau yang lagi nggak jemik ya jenis Jawa randu biasa. Warna putih. Ini juga betina. Dorok ya. Kurang 2 bulan lagi 3 bulan sudah minta IB ya seperti ini guys. Nah, TB ini sekitaran kurang lebih 65 cm. Ini warnanya juga putih. Nanti disilang dengan pecentan-pecentan crossbur yang seperti ini hasilnya juga bagus. Karena bur speknya spek daging guys. Harganya juga terjangkau guys. 1.200.000 juga nego. Kalau yang ini guys, babon, superan, super jumbo, bawa anak dua ekor. Nah, ini anaknya kepala hitam dan kepala merah. Anaknya kelihatannya jantan-jantan guys. Anaknya umur sekitaran kurang lebih 2 bulan. Anak jantan-jantan, bagus-bagus. Nah, ini tapi agak besar yang warna kepala hitam ini guys, anaknya. Indukannya juga super besar. Super besar, TB sekitaran kurang lebih 85 cm. Besar sekali, bodinya body long. Pemiliknya minta 4 juta guys, 4 juta. Indukannya dilihat dari kakinya, ini sudah laktasi 3 guys, 4 juta. 4 juta boleh nego, laktasi 3 indukannya. Ini anak yang jantan-jantan bagus-bagus, mantap. Ini sudah agak siang, pasarnya juga agak sepi. Ini harganya yang informasinya hari ini harga jantan-jantan agak turun, yang masih mahal bakalan-bakalan atau babon-babon bawa anak-anak guys. Oh ya guys, ini ada juga pejantan jenisnya jenis P, super besar, super gemuk, super tinggi guys. Jantan P, pejantan Etawa. Dilihat dari kaki-kakinya, gede-gede, gajah-gajah. Kambing kontes masuk pasar ya ini guys. Nah, ini umur ya sekitaran 2 tahun lebih seperti ini guys. Hus, kalau dibuat pacekan atau dibuat pejantan ya seperti ini guys. Mantap. Hey. Ini harganya juga agak perih guys. Yang kambing-kambing seperti ini harganya juga sangat bagus, sangat mahal. Karena dilihat dari bodinya, badannya, kepalanya, kakinya, nah, mantap. Ini pemiliknya mintanya bagus, kambing kontes ya seperti ini. Kalau nanti disilang, dibuat pacakan, dibuat pejantan, nanti disilang dengan betina-betina bagus-bagus, hasilnya juga bagus-bagus guys. Ini TB sekitaran kurang lebih ya, sekitaran 90 lebih ini, 90 meh 1 meter ya ini guys. 1 meteran ini guys. Lebih. Jantan riwok, bodinya bodi bagus. Dibuat pacekan mantap sekali guys. Bagus. Ini biasanya pemiliknya juragan dari daerah Burah. Mas siapa ya ini guys motornya? Biasanya yang pakai ceri putih itu guys. Itu yang mobilnya ada tulisannya Dungone Wong Tuwo. Nah,
biasanya yang bawa kambing super-super yang itu guys, yang bawa masih apa itu, kambing kontes-kontes. Tapi masalah harga saya ini belum tahu guys. Nah, bagus ini, nanti dibuat pejantan bagus. Nanti disilang dengan bibitan anu betina-betina seperti ini, nah, hasilnya anaknya bagus-bagus. Yang pasti anaknya harganya mahal-mahal. Ini juga jenis hetawa, yaitu silangan Jawa Randu Hetawa seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, kalau ini hetawa. Nah, ini warna Jawa Randu biasa, yang ini jenis-jenis plegonan, tadi nggak sama guys. Oke, terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton terus videonya. Dan tetap semangat dan tetap beraktivitas tiap hari. Dan tetap bersyukur. Dan jangan lupa berdoa. Saya doakan selalu dilancarkan rezekinya dan sehat terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.